get ready for this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Siti, yang kali ini akan memberikan tutorial membuat tali atau pegangan tas tali kur yang berbentuk bulat seperti ini. Ini berbentuk bulat, bisa dibuat untuk cincin dompet dengan dibuat seperti ini nanti, atau untuk tas dengan dibeginikan, disesuaikan dengan panjang yang diinginkan. Caranya yaitu kita ambil 4 utas tali, panjangnya disesuaikan dengan yang kita inginkan. Ini saya beri contoh kira-kira panjangnya sekitar 2 meter. Setelah itu kita ambil garis tengahnya dari 4 utas ini, kita ambil garis tengahnya. Nah, ini tengah-tengahnya kita ikatnya seperti ini. Nah, diikat ya, sekiranya nanti bisa dilepas. Tuh, setelah itu kita buat menjadi bentuk seperti ini, 4. Jadi kita anggap ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan 4. 1, 2, 3, 4. Caranya yang pertama, nomor 1 kita tarik ke yang nomor 2. Tarik, ditaruh. Setelah itu nomor 2 kita tarik ke nomor 3 seperti ini. Perhatikan ini, nah, lewat di atasnya. Jadi tadi yang nomor 1 ini, nomor 2 yang ini lewat di atasnya. Setelah itu yang nomor 3 kita tarik ke nomor 4, juga lewat di atasnya. Perhatikan, nah, ini terakhir nomor 4 kita jadikan sebagai pengunci. Pengunci, kuncinya kita masukkan ke nomor 1 tadi. Nah, nomor 1, nah, seperti ini. Perhatikan, nanti apabila rangkaiannya sudah terkunci seperti ini, caranya menarik, perhatikan seperti ini. Caranya menarik akan berbentuk segi empat seperti ini, yang saling menganyam, saling mengikat. Jadi keluar masuk membentuk ikatan antara keempatnya ini. Tarik seperti ini, sama-sama. Setelah itu langkah yang kedua, kita perhatikan arah dari masing-masing tali ini. Misalnya ini tadi arahnya dari depan sini, berarti ini dikembalikan lagi ke sana, diimpitkan lagi. Misalnya tidak mau mengambil tali ini juga boleh, misalnya mau ngambil ini boleh, berarti ini dikembalikan lagi ke sana. Kita ambil seperti ini misalnya, ini dikembalikan lagi. Setelah itu yang kedua kita kembalikan lagi ke dirinya sendiri, ke lilitannya tadi, lewat di atasnya. Untuk yang ketiga juga dikembalikan lagi ke sini. Untuk yang keempat sama dengan tadi, dibuat pengunci, dibuat kunci. Nah, masukkan ke yang pertama kali tadi dilipat, ditekuk. Setelah itu kita tarik lagi seperti tadi. Nariknya harus sama-sama kuat ke
kekuatannya sama. Biar hasilnya nanti rapi. Untuk yang ketiga sama, misalnya kita ngambil yang ini, berarti tarik ke sini. Setelah itu yang kedua kita tarik ke sini melewati di atasnya. Yang ketiga kita tarik sini melewati atasnya juga. Yang terakhir nomor 4 juga kunci seperti tadi dimasukkan. Kan seperti ini. Seterusnya dibuat berselang-seling seperti itu. Terserah mau ngambil dari arah mana saja bisa. Yang penting untuk yang terakhir dijadikan sebagai kunci, diselipkan ke yang pertama seperti ini. Caranya narik juga sama. Begitu seterusnya, nanti akan, kalau benar nanti akan seperti ini. Ini bisa jalan terus sampai ke sini habis, misal sampai ke ujung misalnya. Nah, untuk ujungnya yang tadi, kan tadi ambil separuh, kita buka. Kan tadi kita ngikatnya tidak begitu kuat, karena bisa dibuka lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini juga kita tata lagi. Tata lagi seperti ini. Sama caranya, mau mengambil dari arah mana saja bisa. Misalnya ngambil dari arah sini, berarti kembali ke sini. Berarti ini yang jadi yang kedua, lewat di atasnya. Ini jadi yang ketiga, lewat di atasnya. Yang keempat kita jadikan pengunci melewati yang nomor satu tadi. Tarik. Untuk yang kedua, misalnya kita ambil dari sini, boleh. Setelah itu, yang kedua ditarik melewati atasnya, yang ketiga ditarik melewati atasnya juga, yang keempat jadikan pengunci lagi. Begitu seterusnya, keduanya ini mau jalan yang ambil ke kanan sampai selesai maupun ambil yang kiri sampai selesai juga sama caranya, kanan kiri. Nanti pada akhirnya akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Misalnya mau dibuat untuk tali tas yang langsung, langsung ini menjadi dasar, ini bisa dibuat kepala dari dasar tas tali kurnya itu yang ini. Berarti ini nanti langsung merangkai, merangkai menjadi kepala dari tas tali kur seperti ini. Seperti video saya yang dulu yang berupa cara merangkai atau membuat rangkaian dasar tas tali kur. Jadi ini langsung bisa digandeng dengan kepala yang lain. Misalnya juga mau dibuat pegangan dompet juga sama, ini langsung dirangkai. Demikian apa yang saya berikan, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.